Jadi pengakuan dari tersangka bahwa yang bersangkutan sudah kurang lebih dari 2015 sudah mengkonsumsi narkotika tersebut sampai sekarang, sehingga memang kami juga sedang melakukan penyelidikan narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh tersangka tersebut dan dari mana narkotika tersebut didapatkan oleh tersangka. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.